Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Sinta. Nah, sekarang aku mau bikin video lagi nih. Video yang masih sama, kayak makanan gitu. Sini aku lagi pengen banget yang namanya mie. Tapi mie itu bukan mie kayak yang lainnya ya. Nah, di sini kan baru-baru ini baru keluar aja namanya mie bon cabe. Nah, sekarang aku lagi pengen banget itu nih. Nah, ini mie-nya udah aku masak, tapi belum aku bumbuin. Nah, ini bungkusannya bener ya guys. Ini mie bon cabe. Nah, ini bumbunya. Ini juga ada bumbunya juga. Jadi dia bumbunya dua bahan gitu, kayak minyaknya, kayak bumbu serbuknya. Nah, ini tuh mie-nya belum aku apa-apain, masih aku baru aja aku masak. Habis ini kita bumbuin. Nah, di sini aku makan mie bon cabenya nggak mie aja, tapi aku udah tambahan ini dia, kornet panggang. Setelah aku pikir-pikir, kayaknya kalau mie bon cabe itu kan pedes nih ya, kayaknya ada tambahan sedikit apa gitu. Nah, aku baru lihat jajanan-jajanan kayak gitu, jadi aku pikir aja langsung beli kornet panggang. Sekarang kita lanjut aja langsung bumbuin mie bon cabenya. Oh iya. Ya guys, bumbunya. Buang sampahnya di sini. Nah, ini bumbu serbuknya. Nggak tahu nih aku mau disemuain atau enggak, tapi kayaknya pedes soalnya level 15. Masih ada sisa sedikit, guys. Nggak mau terlalu pedes ya. Sekarang kita aduk mie-nya. Nah, ini pas banget loh. Ini tuh jam-jam makan siang. Aku lagi lapar banget, dan ini menu ada di kulkas aku, mie bon cabe. Nah, udah diaduk guys. Sekarang di atasnya kita tambahin kornet panggangnya ya. Tara, mie bon cabe sama kornet panggangnya. Langsung aja kita makan. Nah, sekarang kita langsung makan aja guys. Tapi sebelum makan kita biasain baca doa dulu ya. Nah, langsung aja yuk. Ini kornet panggangnya. Ini sengaja aku sediain piring kosong, takutnya ini kelupiaran atau gimana guys, tapi kayaknya nggak kepake deh.
kita lanjut aja makan. Mohon maaf guys, tadi aku skip sebentar makannya, cuma ada kendala, tapi lupain aja. Sekarang kita lanjut makan. Ya. Menurut aku nih ya, ini tuh minyak nggak terlalu pedas. Kalau sama samyang masih pedesan samyang. Tapi aku juga suka sih mie. Soalnya aku nggak terlalu suka pedes banget. Masih ada 4. Kornet panggangnya masih ada. Oh ya, sambil aku habisin makanannya, sambil kalian klik like, comment, and subscribe. Kalian komen aja di bawah, aku mau bikin video apa lagi, tentang apa, atau video makanan apa lagi, atau bikin makanan apa lagi. Nanti pasti aku akan buatin. Ini aku udah kepedesan.
Nah. Menurut aku, sekian dulu video dari aku. Nanti kita akan kasih video lagi makan-makan bareng sama aku, atau cara bikin makanan di rumah yang hemat, yang enak, atau vlog-vlog aku keseharian aku. Sebelumnya, makasih banget udah nonton video aku sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya guys. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.